Posisi tangan Haris Frieza jadi sorotan saat beri hadiah mobil BMW untuk Cut Siva yang ultah. Genap berumur 24 tahun, Cut Siva dapat kado istimewa dari Haris Frieza, mobil sedan mewah BMW, tetapi banyak yang salah fokus dengan posisi tangan Haris Frieza. Cut Siva berulang tahun ke-24 tahun pada Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Pada ulang tahun itu, Haris Frieza memberikan kado istimewa untuk sang istri. Cut Siva mendapatkan kado istimewa dan mewah berupa mobil sedan hitam BMW. Tepat pada pergantian hari, Haris Frieza mengajak Cut Siva pergi dan membawanya ke suatu tempat untuk tiup lilin bersama keluarganya. Selamat ulang tahun istriku sayang. Maaf enggak ada acara apa-apa, lagi PPKM ya sayang, tulis Haris Frieza. Mengaku tak dapat mengadakan acara untuk sang istri, tetapi Haris Frieza memasukkan Cut Siva berbahagia pada hari lahirnya. Lewat unggahan Minggu, tanggal 9 April tahun 2023, petang, Haris Frieza menuliskan alasannya memberikan kado mewah untuk istri yang dinikahi pada tanggal 3 April tahun 2023 itu. Mengaku tak dapat mengadakan acara untuk sang istri, tetapi Haris Frieza memasukkan Cut Siva berbahagia pada hari lahirnya. Lewat unggahan Minggu tanggal 9 April tahun 2023 petang, Haris Frieza menuliskan alasannya memberikan kado mewah untuk istri yang dinikahi pada tanggal 3 April tahun 2023 itu. Muliakanlah istrimu. Maka doa tulusnya akan menyertai rezekimu. Dijaga ya sayang. Terserah orang ngomong apa. Aku mau istriku bahagia. Kamu berhak bahagia. Senang lihat istri bahagia di hari bahagianya, tulisnya. Sontak saja, warganet takjub seperti terlihat pada komentar mereka, termasuk menyebut jenis mobilnya, BMW 740i. Dari semua komentar atas unggahan Haris Frieza itu, warganet banyak mengomentari posisi tangan Haris Frieza. Di foto itu, tangan Haris Frieza memegang perut Cut Siva, seperti mengisyaratkan istrinya kembali hamil. Sebelumnya, Cut Siva pernah hamil tapi janinnya tidak dapat berkembang. Mengutip dari Grid, ide tidak hanya dihujani doa dan ucapan selamat ulang tahun, Cut Siva juga mendapatkan banyak kado mewah, termasuk dari Haris Frieza. Lewat akun Instagram pribadinya, Cut Siva menunjukkan kado dan ucapan dari suaminya. Haris Frieza memberikan sebuket bunga dengan kartu ucapan yang berisi pesan manis untuk Cut Siva. Dear istriku tercinta, selamat ulang tahun sayang. Terima kasih udah sering ngomelin aku. Karena itu tanda cinta kamu ke aku. Love you ayang, bunyi surat cinta dari Haris Frieza. Tidak hanya sekedar bunga dan surat cinta, Haris Frieza juga memberikan mobil mewah untuk istrinya. Penampakan mobil baru Cut Siva itu diperlihatkan lewat akun Instagram Haris Frieza. Mobil tersebut tampak memiliki desain modern dan masih terbungkus pita cantik. You deserve to be happy.
"Kamu layak untuk bahagia," tulis Haris Frieza sebagai keterangan potret tersebut. Merasa senang bukan main, Cut Siva pun memamerkan potret interior mobil dan mengungkapkan perasaan bahagianya. "Masya Allah sayang, makasih banyak kadonya. Gak bisa berkata-kata ya Allah," tulis Cut Siva dikutip Grid ID, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Ia juga membubuhkan emosi wajah menangis dan hati merah untuk menunjukkan ekspresi bahagia sekaligus terharu.